Halo Wuling. Ini adalah perbedaan Wuling Konfiro tipe C dengan Wuling Konfiro tipe L. Yang pertama adalah sensor parkir depan. Untuk tipe C itu belum ada sensor parkir depan. Kalau yang tipe L sudah. Lalu selanjutnya tipe C belum ada side body molding. Kalau yang tipe L sudah ada. Jadi terlihat lebih keren dan lebih mewah. Lalu untuk yang tipe C, handle pintunya masih sewarna dengan body. Untuk yang tipe L, handle pintunya sudah chrome, jadi terlihat lebih mewah. Kalau yang tipe C, spion belum auto folding, tapi bisa manual menggunakan tangan. Kalau yang tipe L, itu sudah auto folding. Kalau yang tipe C, itu wipernya belum frameless. Kalau yang tipe L, itu wipernya sudah frameless ya. Lalu untuk tipe C itu belum ada kamera mundur atau kamera parkir. Kalau yang tipe L itu sudah ada kamera mundur atau kamera parkir. Untuk tipe C, model kunci kontaknya masih model biasa dan belum immobilizer. Sedangkan untuk tipe L itu kuncinya sudah model lipat dan sudah immobilizer. Jadi lebih keren dan aman. Untuk tipe C belum ada audio steering switch. Dan untuk yang tipe L itu sudah ada audio steering switch. Lalu untuk yang tipe C itu belum terdapat jam analog. Tapi untuk yang tipe L sudah ada jam analog. Jadi memang terlihat lebih mewah. Lalu untuk tipe C audionya itu double din tapi belum touchscreen. Kalau yang tipe L itu touchscreen 8 inch. Dan untuk tipe C itu belum ada TPMS, yaitu indikator untuk mengukur tekanan ban. Untuk yang tipe C itu jok depan bagian pengemudi belum ada head adjuster, tapi kalau yang tipe L sudah ada. Lalu untuk yang tipe C rem belakang belum cakram, tapi depan sudah cakram. Tapi kalau yang tipe L itu depan belakangnya sudah cakram. Inilah perbedaan Wuling Konfiro C dengan Wuling Konfiro L. Mari kita lihat selisih harganya berapa sih. Ternyata pada saat saya buat video ini, selisih harga dari kedua mobil ini hanya 12 juta rupiah. Jadi kembali lagi ke kalian, apabila pengen beli yang tipe C dengan alasan menghemat 12 juta rupiah karena lumayan bisa buat modal dan kebutuhan yang lain, boleh. Tapi kalau menganggap 12 juta rupiah itu nanggung daripada beli variasi di luar, mending langsung beli yang komplit atau beli yang tipe L juga boleh. Dan kedua tipe ini sudah ada yang tipe Lux Plus. Jadi jok tengahnya sudah ada opsi untuk captain seat. Jadi pilihan terserah ada di tangan kalian. Lalu untuk servis ini sama biayanya. Bisa kita lihat di sini, untuk jasa servis itu free 50.000 kilo. Oke, mari kita lihat garansi-garansi dari Wuling. Terima kasih kepada seluruh Wuling Family yang telah mempercayai Wuling sebagai mobil pilihan keluarga. Di Wuling, kami berkomitmen untuk memberikan layanan purna jual terbaik bagi seluruh pelanggan. Tahukah Anda apa saja layanan purna jual yang kami berikan untuk kemudahan Anda? Garansi umum kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km. Garansi 5 tahun atau 100.000 km untuk komponen utama mesin meliputi garansi komponen utama transmisi selama 5 tahun atau 100.000 km meliputi garansi suku cadang 1 tahun atau 20.000 km. Bebas biaya jasa perawatan berkala selama 2,5 tahun atau 50.000 km.
Suku cadang Wuling didukung dengan penyedia suku cadang berkualitas kelas dunia seperti harga suku cadang Wuling juga lebih kompetitif. Wuling memiliki Parts Distribution Center atau PDC yang terintegrasi dengan fasilitas pabrik Wuling di Cikarang dan menyediakan suku cadang dengan stok sangat mencukupi. Wuling Motors memiliki jaringan dealer yang terus bertumbuh dan tersebar di seluruh Indonesia yang siap melayani kebutuhan Anda. Setiap jaringan dealer 3S Wuling akan memberikan pelayanan, perawatan, dan servis kendaraan serta penggantian suku cadang. Mekanik terlatih atau teknisi profesional Wuling siap membantu dan menyelesaikan masalah Anda. Kami juga menyediakan Wuling Mobile Service yang bebas biaya kunjungan. Wuling Mobile Service melayani perawatan berkala sesuai dengan buku servis, layanan darurat, dan perbaikan umum ringan. Wuling Emergency Road Assistance memberikan layanan darurat 24 jam yang bebas biaya untuk membantu menyelesaikan kendala pada kendaraan Wuling Anda, seperti ban kempes, kehabisan bahan bakar, masalah baterai atau aki, dan bantuan derek. Tersedia juga Wuling Insurance untuk melindungi kendaraan Anda dengan proteksi lengkap dari beragam resiko. Manfaat tambahan, layanan informasi 24 jam, layanan mobil derek, penggantian suku cadang hingga 50.000 km, penggantian kendaraan baru yang sejenis sesuai syarat dan ketentuan, perlindungan terhadap kerugian barang pribadi akibat kecelakaan. Jika Anda membutuhkan layanan Wuling Mobile Service, Wuling Emergency Road Assistance, dan Wuling Insurance, Anda dapat menghubungi Wuling Call Center di 0800 150 50 atau mendatangi dealer Wuling terdekat. Layanan purna jual Wuling adalah solusi kami untuk kemudahan hidup Anda. Wuling, drive for a better life. Sebagai wujud komitmen Wuling Motors di Indonesia, Wuling Motors menerapkan Global Manufacturing System. Pabrik yang dilengkapi mesin produksi berskala besar dengan teknologi canggih mampu berikan hasil terbaik pada setiap tahap proses produksi dengan kualitas yang siap bersaing di pasar Indonesia. Didukung juga oleh beberapa supplier berkelas dunia, Wuling Motors berkomitmen selalu hadirkan kendaraan unggulan untuk membawa Anda menuju kehidupan yang lebih baik. Oke, itulah tadi sudah kita lihat perbedaan antara Wuling Convero C dan Wuling Convero L. Termasuk juga kita tadi sudah lihat mengenai selisih harganya. Ternyata selisihnya hanya 12 juta rupiah. Lalu kita juga bisa lihat harga servisnya. Lalu kita juga tadi lihat garansi-garansinya. Serta kita bisa lihat pabriknya. Jadi komplit semua di video ini sudah saya berikan kepada kalian semua. Harapan saya adalah Wuling tidak jadi merek yang underestimate. Jadi kalian jangan malu, jangan gengsi lagi untuk beli Wuling. Karena sebentar lagi Wuling akan banyak di jalan dan akan menjadi mobil sejuta umat. Oke, sekian dari saya Wildan dari Wuling Arista Jemur Sari Surabaya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe, dan see you next video.